Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tani 7. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips mudah cara agar tanaman cabai berbuah lebat ya tentunya. Dan caranya seperti apa? Silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Tapi alangkah baiknya untuk teman-teman semua yang belum bergabung, silahkan subscribe dulu channel ini agar mendapatkan notifikasi apabila ada video terbaru. Baik teman-teman semua, dan di video sebelumnya saya sudah berbagi cara untuk mengusir trip atau mengusir hama warang pada pucuk tanaman cabai ya. Dan hasilnya seperti ini sudah terbuka sangat baik sekali ya pucuknya seperti ini. Baik teman-teman semua, kita langsung saja ke tutorial cara untuk agar tanaman cabai berbuah lebat ya tentunya. Inilah tanaman cabai rawit saya yang sebelumnya juga menggunakan teknik yang sama ya, yaitu dengan cara dipangkas dan juga pemupukan dengan cara ditugal ya. Dan ini sudah memasuki masa panen dan buah dari cabai rawit ini sangat lebat sekali ya tentunya. Baik teman-teman semua, pertama-tama kita akan melakukan pemangkasan pada pucuk tanaman cabai rawit seperti ini ya. Dan pemangkasan dilakukan yaitu sekitar kurang lebih tanaman cabai rawit ini berusia 30 hari setelah tanam ya seperti ini, setelah bercabang seperti ini. Dan untuk cara pemangkasannya seperti ini ya caranya. Setelah dipangkas seperti ini, otomatis dari bawahnya ini akan tumbuh cabang-cabang seperti ini ya, dan nantinya akan menghasilkan buah yang sangat lebat tentunya. Untuk langkah selanjutnya kita langsung ke pemupukan ya, dan di video kali ini saya menggunakan KNO merah seperti ini ya, dan ini sangat bagus sekali. Dan hati-hati cara menggunakan KNO merah ini, jangan dikocorkan ya pada tanaman cabai rawit. Dan untuk caranya yaitu ditugal seperti ini. Dan inilah bentuk dari KNO merah ya, berbentuk kristal agak kemerah-merahan seperti ini. Dan untuk satu pohon atau satu tangkai dari cabai rawit ini kita kasih secukupnya saja ya, dengan jarak kurang lebih sekitar 10 sampai 15 cm dari tangkai cabai tersebut ya seperti ini, kurang lebih 15 atau 10 cm kita simpan di sini. Nah, dan seperti inilah cara pemupukan. Dan jangan dikocorkan atau menyiramkan pada sekitar tanaman ya, karena akan mengakibatkan kematian pada tanaman cabai tersebut. Lakukan pemupukan ini setidaknya 2 sampai 3 kali ya. Dan setelah cabai rawit ini mulai berbuah, teman-teman semua bisa mengganti pupuknya menggunakan set ATS ataupun kawinan ya, untuk menambah bobot sekaligus melebatkan buah ya tentunya. Baik teman-teman semua, mungkin sekian video dari saya untuk kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.